Tim Satgas COVID-19 Kota Sibolga melakukan razia masker di beberapa lokasi keramaian di Kota Sibolga. Tim yang terdiri dari petugas kepolisian, Kodim, dan Satpol PP juga memeriksa penumpang angkot dan truk yang melintas, termasuk menempel stiker himbauan. Kapolres Kota Sibolga melalui Kasat Lantas AKP Suprihanto mengatakan razia ini berkaitan dengan operasi justisi untuk menghimbau masyarakat yang beraktivitas agar memakai masker. Bagi yang melanggar, petugas masih memberikan sanksi sebatas fisik seperti squat jam sebanyak 5 kali. Ini berkaitan dengan operasi justisi untuk menghimbau masyarakat harus memakai masker. Karena ini sudah merupakan ketentuan dari pemerintah pusat agar seluruh masyarakat yang beraktivitas memakai masker. Nah, sanksi yang kita berikan sementara ini adalah tindakan tertulis, juga tindakan fisik. Kalau dia sehat, kita suruh squat jam 5 kali. Dan untuk ketentuan sidang, belum ada dari peraturan dari wali kota setempat. Dari Sibolga, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.